Sejumlah hingpa dagang di Taman Endog, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, ngarahu lantaran nyirorotna pangasilanana sapopoe, tisaprak mahabuna corona. Eta padagang ngeceskeun oplah daganganana nyirorot tepi ka 70% batan sasari. Pangnakitu warga di Erong wegah kaluar ti imah keur barang beli alatan virus corona. Sejumlah hing padagang di Taman Endog, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, ngarahuh alatan nyirorotna oplah daganganana tisaprak mahabuna virus corona. Ilaharna dina awal bulan puasa eta padagang ceyah kupesenan. Tapi kiwari jumlah anu meuli bisa diitung kuramo. Mahabuna corona sarta dilarapkeunana PSBB di Bandung Raya, jadi salah sahiji kasang tukang nyirorotna penghasilan sapopoe padagang. Salah seorang pedagang di Taman Endog Kabupaten Sumedang, Jejen Jailani nembrakeun, oplah daganganana nyirorot tapi ka 70% batan sasari. Setahun katompernakeun dirina mampu ngajual sakumna barang daganganana, tapi ayeuna kaayaanana jauh tina harapan dirina. Emang dampaknya istilahnya lebih-lebih dahsyat lah kalau sekarang. Beda lagi dengan tahun kemarin gitu ya. Kalau tahun kemarin jam segini udah ramai pengunjung apa ya? Alhamdulillah, wasyukurillah gitu. Kalau tahun dulu lebih melebihi lah. Jadi pas ada COVID-19, istilahnya menurutnya dahsyat gitu. Menurun drastis ya? Ya drastis lah gitu. Kira-kira berapa persen lah? Mungkin itu menurunnya 70% lah. Liantik itu salah seorang warga Sumedang, Dian Ngebrehkin, mahabuna virus corona jeng prak-prakan dilarapkeunana PSBB Bandung Raya, ngabalukarkeun dirina seseuteun nalika nyiar kabutuh, kawas meuli kaolahan keur takjil nalika buka puasa. Alhamdulillah lah, ya, dengan pasar masih buka walaupun hanya waktunya beberapa jam, tapi ya kan cuma harusnya pemerintah ini memberikan sebuah informasi kalau pasar buka jam sekian, tutup jam sekian. Kalau saat ini lagi cari apa sih? Ya buat aja lah. Buat buka ya? Buat buka, buat padagang jeung warga Sumedang ngarasa leuwang upama kudu kaluar imah, dumeh sumebarna virus corona tacan wae pungkas. Diki Guntara, Bandung TV.